Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor Vario lama. Anda perhatikan ini. Oke mas bro, kondisinya yaitu menurut informasi konsumen ya, dari nol mau jalan itu gitu. Atau dalam bahasa bengkel teman-teman dia bilangnya gerdek ya. Akan saya coba biar panjenengan paham kondisinya ya, karena ini gerdeknya parah banget mas bro ya. Anggap saja ini mau jalan ya, ini kita gas. Ini jadi kita loh. Kita saya. Kita semua di sini. Oke mas bro, bisa dipahami kondisi awalnya. Jadi pada saat mau start itu getar banget ya, getar banget. Seperti kopling dipegangi begini, nggak dilepas-lepas. Jadi kalau motor laki-laki ibarat kopling dipegangi begini, pegangi dan dilepas-lepas dan begitu. Oke, nah saya matikan dulu. Berawal dari kata gerdek, gerdek itu seperti lompatan, seperti tidak mulus. Jadi kalau misalkan kampas ganda itu memutar ya, atau mengajak, atau kita menarik ya, menarik begini, ini tidak mulus. Ini kan mulus toh, serut mulus gitu. Jadi ini gitu. Oke, jadi lompat-lompat begitu. Oke. Nah, itu bisa diakibatkan ya. Yang pertama yaitu dari kampas ganda sini. Wilayah kampas ganda, Mas Bro. Ya, yang pertama. Yang kedua itu karet. Karet mounting ini dan peredam. Karet mounting, ini ada karet-karet kan, karet mounting ini tadi, karet mounting, engine mounting ya. Kemudian peredamnya ini tadi, suspensi. Artinya apa? Suspensinya ini mati, sebenarnya tidak ada peredamnya, sudah mati. Itu juga bisa mengakibatkan getaran ya, getarannya sampai di sini. Oke, tapi kalau kondisi tadi itu saya rasakan adalah dari punjernya, dari sumbernya di sini ya, di kampas gandanya ini. Maka kita buka dulu, nanti apa yang terjadi baru kita ulas mas bro. Oke. Perutnya udah sembuh. Mas bro, Anda perhatikan, yang gedeng itu adalah dari kampas ganda, dari wilayah kampas ganda ini. Kita buka dulu.
Nah, ini Mas Bro yang bikin gedeg tuh ya. Macamnya banyak. Bisa-bisa karena ini. Ini kan ada kotoran. Kotoran cairan ini. Kotoran tapi juga mengandung oli ini. Ini juga bisa karena selip dia. Oke. Okay. Ya. Dotnya. Nah, ini Mas Bro. No. Semburkan bunyi ini. Waduh. Hancur. Parah Kang Bro. Hancur. No. Rumahnya saror hancur. Waduh, ini Mas Bro, ini kalau andai kata kita ganti SIM-nya, ini lukanya yo. Ada lukanya, tuh luka. Itu namanya aja luka. Komentum ya? Iya. Mendungnya udah datang. Nah, mendungnya udah datang. Loh, masih hujan ya, Kang? Hujan yang loh dari sana yang. Loh, hujan. Hujan sudah reda. Anginnya juga sudah reda. Oke, dan ini kondisinya sudah saya bersihkan semuanya ya. Saya bersihkan. No. Oke. Kita awali dari mana? Dari bagian depan, ya. Yang bagian depan. Nah, yang bagian depan ini saya berusaha mencarikan bekas ya, karena mungkin bisa mengurangi biaya begitu ya. Ternyata tidak ada ya. Ini yang punyanya bapaknya tadi ya, tidak ada. Ini saya carikan bekas. Rumahnya lorong ini bagus semua, tapi ternyata asnya ini oblak ini. Ya, jadi ini masih oblak loh. Masih oblak. Jadi percuma. Ya, begitu juga ini loh. Ini ada yang bagus tidak oblak ya, tapi wujudnya tidak sama. Ini punyanya K44. Ya, jadi anggap saja ini tidak ada, tidak bisa ya. Tapi itu sudah bermanfaat. Ya. Sudah enggak bisa. Nah, sekarang mau tidak mau, sudah sekarang kita menempuh jalur yang baru. Penggantian. Ya, jalur penggantian. Oke. Okay. Ya, Mas Bro. Nah. Wow, itu balu. Balu ya, balu, Nana. Ini udah
lama. Sudah lama ya. Sudah lama. Jelek. Ya, kalau lama jelek. Ini sebenarnya kita carikan Mas Bro ya, tapi kita tidak menemukan ya yang tipe KJL ini. Ini kan KJL ini ya. Ada persamaan ini. Ya. Bentar. Rornya kita ganti ya karena ini hancur sudah. Wow, itu baru sudah. Ya. Ini Mas Bro, yang ada teflonnya kanan kita ya. Kanan kita. Kanan kita. Warna hitam-hitam semua itu. Sila, sili, sili. Ada tiga, satunya ada berapa? Oke Mas Bro, Anda perhatikan, ini ada luka ya, sehingga tadi pada saat kita buka ini ditambahkan di situ. Ditambahkan biye, begini biye, untuk biye. Oke Mas Bro. Ya, di sini ada luka. Nah, ada luka, makanya tadi pada saat kita buka ditambahkan ring ini tadi. Ya, supaya untuk menutupi luka ini tadi. Iya. Yeah. Oke. Nah, contoh semacam ini. Ini kan akalannya atau modifannya sama mekanik sebelumnya ya, karena ini masih bisa saya terima. Oke, saya hargai. Tapi andai kata ada yang lebih tipis lagi, maka kita gunakan yang lebih tipis lagi ya, karena ini jaraknya sekian Mas Bro. Andai kata ada yang lebih tipis lagi, oke, misalkan ini misalkan olesan apa deh? Olesan stempet. Emang. Mana lebih tipis? Jeleknya. Ya, coba ganti. Pecah. Tebel-tebel semua. Yang sampean beli itu apa enggak ada? Apa sudah? Ma, mama. Ring, anu segitu banyaknya habis ya. Mama. Apa? Ini kok pecah tapi ini. Ini loh yang jelek. Iya, sudah rusak ya. Iya. Ini ya? Iya itu. Iya, pecah. Coklat tapi. Tangannya adik kotor, enggak apa-apa toh? Adik cuci. Nanti cuci. Apa yang dicuci? Tangannya. Ayah tangannya kotor. Itu tempat kesel aja dah. Itu tebal. Hebat. Ya, ini Mas Bro, ini lebih tipis ya. Nah, lebih tipis jauh sekali. Jadi kita bisa pakai ini. Oke, tapi ini masih bisa saya terima ya. Itu depan, satunya belakang. Mabatus ya, Ma. Oke. Kemudian Anda perhatikan tadi ada suara kacak-kacak-kacak-kacak tadi, ya. Itu bisa dari sini. Oke, bisa juga dari yang hancurin tadi. Oke, nah sekarang ini Anda perhatikan. Ini sebelum saya buka ini ya. Nanti kalau saya buka kan ada melakukan penggantian nanti, oke. Maka ini saya carikan ini bearing yang baru, saya masukkan. Nah, ini kalau masuk penuh, dia tidak goyang. Tapi kalau di ujung di sini, nah ini goyang deh. Yang artinya ini as ini sudah aus di puncung sini. Oke, Anda perhatikan mungkin dari atas itu sini aus, ini yang sini. Yang daerah puncung ini aus. Tuh, puncung aus. Yang agak ke sini agak tidak aus. Untungnya ini yang paling aus. Ini aus, kesini. Sini tidak aus. Ya, untuk saya. Oke, Mas Bro.
Untuk sementara kita diamkan dulu ya, karena ada indikasi faktor lain ya, biar tidak banyak-banyak penggantian. Oke, kita melakukan yang lainnya. Anda perhatikan ini ya. Adanya gredek tadi itu kan kampas ganda ini tidak bisa menggigit atau lompat-lompat ya. Bisa dikarenakan dari oli yang nyeplos, oli yang masuk ke sini, bisa dari situ. Oke toh? Nah, maka bagaimana ini juga bisa mempengaruhi nyeplosnya oli ini yang rusak ini loh. Oke, maka ini kita gesek ya, kita gesek karena akan kita ganti dengan seal yang baru ya, yang lama sudah kita ambil ya, mau kita ganti yang baru. Makanya ini kita benerkan dulu. Setidaknya ini mulus lah, setidaknya begitu. Mulus. Loh. Apa seto ya. Apa seto ya. Apa seto ya. Tuan. Oke Mas Bro, ini sudah kita berusaha untuk menggosoknya ya. Setidaknya ya, yang luka-luka ini menjadi mulus lah, setidaknya begitu. Oke, nah karena akan kita ganti dengan sini yang baru ini tadi. Oke, kalau yang lama ini sudah hancur ini Mas Bro, sudah hancur ini lama. Iya ya. Itu hancur. Mana? Ya. Hah? Itu. Oh iya. Taruh. Oh iya. Hancur loh ya. Baru panjang sekali. Sisanya loh, keluar loh. Thank you.
apa, Dek? Apa, Dek? Tadi makan. Sudahlah ya, ya nanti ditiru lah ya, yang banyak ngomong, suaramu masuk. Motor dia ya. Sayang. Tuh, ayo. Tuh kan tangannya yo. Tak suruh kerja, kata-kata. Mas Bro, Anda perhatikan. Oh. Bocah ini. Satu nih yang parah nih. Tak kok bisa satu tuh ya? Oh, ini bocah juga tinggal. Oke. Oke Mas Bro, ini juga bisa membuat gerdek juga karena ada getaran di sini ya. Karena dia pada saat mengangkat dia goyang-goyang begini ya, goyang-goyang gitu. Nah, kalau ada dana mau jalan ganti ya. Ini saya tunjukkan di antaranya caranya, di antara caranya ya. Anda carikan selang orisinil ini, harus orisinil Mas Bro, punya Yamaha ini. Nah, ini selang BBM-nya Yamaha. Oke. Kita masukkan di sini. So, pas kan? Pas. Kita potong. Potongnya harus melebihi. Melebihi sedikit. Bentar ya, berapa mili nanti? Berapa sedikit ya? Nah, segini melebihi. Paling sekitar 2 mili, 3 milian. Tak kita sih semua. Iya. Fungsinya untuk apa? Mengurangin gerdek. Mengurangi mengurangi getaran sehingga tidak menimbulkan gerdek. Jadi mengulangi gerakan. Jadi ini biar tidak bergerak kemana-mana begini, Mas Bro. Itu ke bawah, patah atas, ke bawah.
Karo kulkas ya saja nih yuk. Mas Alim bisa ditaruh kulkas. Dirawet. Cerat. Tadi. Eh, ya kena mata. Cerat apa? Lentek matanya. Giginya tidak ada. Mana? Ini hilang loh. Paling pas terjadi lepas paling. Gimana? Kipas ta itu ya? Iya. Makanya diganjel tadi kan. Pernah terjadi lepas. Vespa ya. Vespa juga ada kipasnya. Ada ya? Dipukul-pukul. Mas Bro, ini ada suatu pertanyaan, Anda perhatikan ini. No, ada suatu pertanyaan, artinya itu ini nongolnya itu jauh sekali loh, perosoknya ke perosoknya. Catat dulu ya. Mas, baling mas, baling. Mungkin pada saat dipukul-pukul itu mungkin bukanya, ini baling loh.
balik ini. Terus sampean ya, gilu ini. Enggak center. Eh Mas Bro, ini ada catatan ya. Ini baling ini ya. Kemudian tadi ini nongol keluar ini dicatat dulu ya. Oke Mas Bro, ini kalau saya melihat ya, yang belakang ini lebih keperosok, yang sini lebih membuka karena bosnya kurang panjang. Ya, ada dilihat dari samping sini, dari samping ini. Nah, ini bosnya ini kurang buka ini ya. Nah, kemungkinan bosnya ini terlalu pendek bisa terjadi. Oke Mas Bro ya. Bosnya kayak Mas. Di dalam tidak ada Mas Bos Mas. Oke Mas Bro, nah kenapa ini saya buka? Saya ingin menunjukkan kepada jenengan ya, Vario ini ada dua tipe pada CVT-nya ini. Bentuknya sama begini, ya bentuknya model lama begini, tapi ada dua tipe. Yang paling lama atau paling gampang begini, kipasnya ini kalau karet, ya itu menggunakan bos yang punyanya Vario sendiri kode KVB, yang tipe karet. Jadi ada karetnya. Kenapa? Karena di sini ada tonjolannya. Yang tonjolan tadi diartikan ring. Ya, yang diartikan dia sudah tebel. Begini, sudah tebel begini. Nah, tapi kalau yang menggunakan semacam ini kayak punya Beat, ya kayak punya KZL, ya. Itu kalau penjaringan pun kalau penjaringan menggunakan yang tipe KVB, maksudnya bosnya ini, maka akan kependekan. Karena di sini tidak ada tambahannya. Oke, nah seharusnya menggunakan KZL ini. Oke, karena di sini tidak ada tonjolannya. Oke, sekarang saya buka ini ya. Nah, ini masih tutupan loh. Saya buka sekarang. Oke. Saya buka. Ini kalau diukur. No, beda kan ketinggiannya? Beda ketinggiannya. Yang diartikan ketinggian ini, ya ketinggian kelebihan ketinggian ini itu sudah ada pada Vario yang tipe karet. Yang di sini ada karetnya kipasnya. Oke, di sini ada tonjolannya. Nah, itu sudah nempel di sini. Nah, kalau penjaringan menggunakan yang tipe begini, ya, itu harus menggunakan yang KZL ini tadi, Mas Bro. Yo KZL, karena akan beda nanti. Sudah saya ya. Oke. Nah, ini akan saya pasang menggunakan KZL ya. Nyalakan nih.
Oke, Mas Bro, Anda perhatikan. Nah, ini. Oke. Kenapa ini mepet? Karena di dalam ada ringnya, di dalam ketambahan ring di sini. Ya, sehingga ini mepet. Oh, ini yang baru, yang maksud saya. Oke, Mas Bro, ini yang maksud saya punya apa namanya? Punya kelainan tadi, nggih. Sekarang sudah ketemu. Oke. Ada di sini. Seharusnya ada, seharusnya. Oke ya, Dika, kontak tutupin. Mana ya? Ambil kena knalpot nanti ya. Saya. Iya. Ayo. Nah, Anda perhatikan yang belakang itu bibirnya itu sudah nongol ke sana, ya. Artinya penuh lah begitu. Kemudian di sini Anda perhatikan dari sini. Nah, dari sini ini kan cukupan loh. Tidak seperti tadi. Iya. Oke, sudah mundur. Oke, Mas Bro, dan bukti yang terakhir adalah dari sini. Karena ini kan sudah rangkaian dari pabrik toh. Tidak ada yang memotong, tidak ada yang merubah ini toh. Nah, itu harusnya ada jarak sedikit, tadi jaraknya banyak kan. Oke, sekarang kita tutup, kita coba ya. Kita tetap pakai yang lama dulu. Coba, Bro. Pastikan genting hilang, ya. Bukti dari situ tadi yang awal kita pakai itu gede-gede ini sudah nggak ada, ya. Dan kalau kita mau ngomong, kenapa dia gede? Karena setempat nyeplos dan berada pada kampas ganda tadi loh, Mas Bro. Jadi kampas gandanya itu nggak bisa ngegit sempurna. Jadi luput-luput cek begitu. Oke. Nah, kemudian dari roller, kemudian dari bos. Ini yang sangat-sangat penting ya. Oke, Mas Bro, kemudian dari bos ini penjahat harus bisa membedakan ya. Dia menggunakan kipas yang karet ataukah yang kayak seperti KJL itu tadi. Kalau seperti KJL maka penjahat menggunakan KJL. Kalau itu menggunakan kipas kayak yang Vario pertama maka penjahat menggunakan KVB. Oke? Oke, Mas Bro, terima kasih kepada saudara-saudara aku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk penjahat semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar penjahat tidak ketinggalan dari video-video kami terbaru. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Adian Channel.